Sepasang kekasih pengedar narkotika jenis sabu-sabu berhasil ditangkap Satnarkoba Polres Harolangun dengan barang bukti seberat 99,96 gram narkotika jenis sabu-sabu. Sepasang kekasih kurir narkoba jenis sabu berinisial HS dan SAS berhasil ditangkap pihak kepolisian pada saat melintas di Jalan Limun Bukit Bulan Desa Monti, Kecamatan Limun, Kabupaten Harolangun pada 2 Agustus 2023 lalu. Kedua tersangka ini dengan status berpacaran pada saat mereka hendak mengedarkan narkotika jenis sabu di Kecamatan Limun ini. Sat narkoba sudah mendapatkan informasi dari warga, sehingga tim melakukan pengintaian terhadap tersangka. Kemudian anggota Sat narkoba melakukan pengejaran hingga ke Desa Mensau dan kedua tersangka berhasil diamankan. Kapolres Kabupaten Harolangun AKBP Imam Rahman mengatakan, dari kedua tersangka, polisi mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dalam satu plastik klip berisi bongkahan dan serbuk kristal putih dengan berat bersih 99,96 gram beserta alat isap sabu-sabu dan dua unit handphone serta satu unit mobil Avanza warna silver. Kedua pelaku ini merupakan jaringan narkoba antar provinsi. Kedua pasangan kekasih ini mengaku berasal dari Provinsi Riau dan sengaja membawa narkotika jenis sabu ke wilayah Kabupaten Harolangun untuk diedarkan di Desa Mensau. Kita mengamankan saudara HS, jenis kelamin laki-laki, dan kita mengamankan saudari SAS, jenis kelamin perempuan. Keduanya berasal dari Provinsi Riau, kita amankan dengan bibit kurang lebih 1 ton jenis sabu-sabu. Kita amankan di wilayah Kecamatan Limun, Kabupaten Harolangun. Ini akibat adanya laporan dari masyarakat, terutama kemarin kita habis laksanakan Jumat Curhat di wilayah Limun. Langsung kita tindak lanjuti, alhamdulillah kita mengamankan kurang lebih 1 on BB. Kini sepasang kekasih kurir narkoba itu terancam jerat pidana dengan dikenakan pasal 114 atau pasal 112 ayat 2 tentang narkotika. Keduanya diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda 10 miliar rupiah. Bagas Setiawan, JEK TV, melaporkan.